Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan DJT Channel. Kali ini kita ada tutorial mengenai bagaimana cara mendownload video produk dari situs jual beli Amazon.com, ya. Bagaimana cara untuk mendownload video produk dari situs jual beli Amazon.com? Video produk ini biasanya diperlukan atau dibutuhkan teman-teman bagi yang merupakan affiliate marketing dari Amazon.com, mau bikin video karena marketingnya pemasarannya via YouTube misalnya, mau bikin video dan butuh video sebagai butuh sumber video dari produk tersebut, maka salah satu caranya adalah dengan mendownload video yang ada di halaman Amazon.com. Misalnya seperti ini. Jadi ini saya sudah ada di Amazon.com ya tampilan, dan kita akan bikin, misalnya kita akan memasarkan produk ini, Roof R2 4K Dashcam ya, dash kamera, kamera dashboard untuk mobil. Kita mau bikin video promosinya dan kita membutuhkan salah satunya adalah video produk yang ada di halaman website Amazon.com ini. Misalnya ini ada foto ya, foto. Kalau foto mudah, kalau kita mau ngambil fotonya, kita tinggal klik fotonya, kemudian kita klik kanan, kita save image ini. Ini fotonya sudah berhasil kita download. Tetapi kalau pang video bagaimana? Misalnya ini video and 30 day money back guarantee. Misalnya mau kita download, kita tidak bisa langsung download di sini. Kita klik kanan, tidak ada fasilitas video untuk save video as ya. Yang ada save as ini adalah save untuk halaman web page-nya. Bukan untuk save video, save videonya. Kalau untuk mendownload videonya adalah save video as. Di sini tidak ada. Lalu bagaimana cara kita bisa untuk mendapatkan video tersebut, mendownload video tersebut? Caranya adalah kita klik kanan setelah kita tadi buka ya. Ini kita buka videonya. Kita klik saja, kita play. Kemudian di bagian video ini kita klik kanan, kemudian di bagian bawah ini ada inspect. Silahkan diklik inspect. Oke, kemudian muncul halaman HTML ini ya, ada elemen, ada console, ada shots, dan kita silahkan taruh sembarang aja, mau sekalian diklik di sembarang aja, diklik, kemudian teman-teman tekan tombol keyboardnya Ctrl F ya, Ctrl Find, F-nya Find, Ctrl F. Nah, setelah muncul menu kotak pencarian di sini, silahkan teman-teman ketik MP4 karena extension dari video yang ada di Amazon.com ini adalah kebanyakan adalah MP4. Setelah kita klik MP4, maka akan muncul di sini ya linknya. Ini adalah link untuk video yang akan kita download tadi. Teman-teman tinggal double klik ya di link video ini, klik. Nah, ini sudah terselek ya. Tinggal teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman bisa copy atau bisa mungkin go to https langsung ke alamat media videonya itu. Kita coba copy aja. Kita klik copy, kemudian kita buka tab baru. Buka tab baru, kemudian kita paste alamatnya, kemudian kita tekan enter. Even ya, being the most cautious ya, videonya sudah tampil di tab baru di browser kita. Kita tinggal klik kanan dan di sini sudah ada save video as. Silakan teman-teman klik save video as. Silakan teman-teman bisa ganti namanya atau defaultnya juga nggak masalah. Silakan teman-teman tinggal klik save. Oke. Kita tutup ini. Dan kita tutup semuanya, nggak masalah ya. Itu adalah tips atau tutorial dari saya mengenai bagaimana cara mendownload video produk di website amazon.com. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.